Gini, dari belakang nggih popo. Yang penting arep kuncine mboten ngirim data, mboten salah. Oh Butina napa nggih Bapa? Sanes Butina. Bisa ikti to. Oh. Oh kimia MIPA. Kula kinten Butina CRV sanes nggih. Mbak Suci tak jadiin host ya. Halo, Mbak Suci, assalamualaikum. Suci Hatru. Waalaikumsalam Pak ya. Ya, koneksimu stabil ya Mbak ya? Insya Allah ini sejauh ini masih stabil. Oke, ya udah tak jadiin host ya Mbak ya. Yo, terima kasih.
Halo, monggo dimulai saja seadanya, enggak harus banyak, enggak apa-apa. Kita enggak mencari peserta banyak-banyak. Yang penting serius. Oke, baik. Mari kita mulai saja acara webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kepada para peserta, Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sucihat Ramadhani, mahasiswa Magister Pendidikan Biologi Universitas 11 Maret, selaku moderator yang akan memandu kegiatan webinar hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi yang cerah ini kita telah diberikan kesehatan, keberkahan dan kesempatan untuk bergabung di acara webinar dengan tema manajemen sitasi yang diselenggarakan oleh program studi Magister Pendidikan Biologi Universitas 11 Maret. Yang saya hormati Bapak Dr. Bowo Sugiharto MPD selaku Kepala Program Studi S2 Magister Pendidikan Biologi dan juga sebagai narasumber kita hari ini. Selamat pagi, Pak. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Pak ya. Dan juga yang saya banggakan teman-teman panitia webinar yang telah mensukseskan acara kita hari ini. Dan yang saya banggakan pula para partisipan, teman-teman semuanya yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Oke, sebelum memulai acara, mari bersama-sama kita membaca basmalah bersama. Semoga hari ini pada acara webinar ini dapat membawa keberkahan dan kemanfaatan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diharapkan kepada peserta untuk dapat mengaktifkan kamera virtualnya. Oke, baik. Jadi acara hari ini terdiri dari dua sesi. Sesi pertama adalah penyampaian materi dari Bapak Dr. Bowo Sugiharto MPD selaku Kapolri S2 Magister Pendidikan Biologi. Dan sesi kedua adalah tanya jawab. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan tata tertib pada webinar hari ini. Jadi selama webinar, mikrofon peserta akan dinonaktifkan untuk menghindari suara-suara yang dapat mengganggu.
Lalu peserta dimohon untuk tidak lupa mengisi link presensi yang akan nanti dibagikan pada 5 menit terakhir sebelum acara berakhir ya. Lalu peserta dapat mengajukan pertanyaan selama webinar melalui chat Zoom, tetapi jika ingin menanyakan secara langsung kepada pemateri, peserta dapat menanyakannya ketika sesi tanya jawab ya dengan mengklik raise hand. Untuk memeriahkan acara, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Oke, baiklah. Selanjutnya, kita langsung saja ya untuk mempersilahkan. Oh, sebelumnya kita perkenalkan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu dengan narasumber kita, yaitu Bapak Bowo. Izinkan saya men-share screen. Jadi beliau adalah Dr. Bowo Sugiharto, SPD, MPD, yang lahir pada tanggal 25 Januari 1976 di Wonogiri. Ya, beliau telah menamatkan S1-nya di Universitas UNS Fakultas FK tahun 1998 pada bidang pendidikan biologi, lalu S2 di Universitas Negeri Malang Fakultas Pascasarjana Pendidikan Biologi, dan S3 beliau menamatkan di Universitas Negeri Malang Pascasarjana Pendidikan Biologi. Nah, tentunya beliau juga telah banyak melakukan penelitian-penelitian ya, di antaranya ada pemberdayaan keterampilan proses sains pada pembelajaran biologi pada masa pembelajaran jarak jauh itu tahun 2021, lalu ada pengembangan board and card game berbasis learning progression pada materi sistem organ ya. Selanjutnya beliau juga telah mempublikasikan ilmiah di nasional terakreditasi maupun di internasional. Salah satunya adalah credibility analysis of the micro teaching assessment instrument based on the response of biology education student using the RES model. Nah, banyak ya teman-teman. Nah, ini juga salah satu terbitan di publikasi jurnal internasional The Preservation Biology Teacher Readiness in Blend in Collaborative Problem Based Learning ya. Nah, tentunya beliau juga telah menerbitkan beberapa buku ya, di antaranya biologi untuk SMA atau MA kelas X peminatan matematika dan ilmu alam kurikulum 2013, dan beliau juga aktif di berbagai organisasi, salah satunya sekarang beliau telah menjabat menjadi ketua umum pada institusi konsorsium pendidikan biologi Indonesia KPBI ya, dan juga beliau sekarang berperan sebagai ketua kaprodi S2 pendidikan biologi di Universitas 11 Maret. Lalu tentu saja lanjut saja kita akan mempersilahkan kepada Bapak Bowo Sugiharto untuk memaparkan materi mengenai manajemen sitasi. Kepada Bapak Bowo Sugiharto dipersilahkan dengan segala hormat. Ya, baik, terima kasih Suci selaku moderator. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu di layar yang sama. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Teman-teman sekalian, jadi kita merencanakan bahwa di Prodi Pendidikan Biologi ini untuk mahasiswa minimal sebulan sekali akan kita selenggarakan kegiatan ilmiah. Apapun bentuknya, bisa berbentuk webinar, mungkin juga bedah buku, atau mungkin diskusi, sarasehan, dan sejenisnya, yang harapannya bisa memperluas cakrawala dan wawasan teman-teman sekalian di dunia akademik. Nanti narasumbernya bisa dari mana saja, ya, bahkan bisa sesama teman sendiri, supaya budaya akademiknya bisa terbangun. Nah, nanti teman-teman kita harapkan juga membuat laporan kegiatan
Sekalipun ini tidak ada dananya ya teman-teman, ini sama sekali tidak didanai untuk kegiatan rutin ini, tetapi barangkali untuk tahun-tahun yang akan datang bisa kita bisa kita coba alokasikan di anggaran yang sudah diplot dari fakultas ke prodi, mudah-mudahan bisa. Tapi untuk tahun ini belum ada. Tapi tidak masalah karena tidak semua kegiatan harus menggunakan dana. Yang penting adalah kemauan kita untuk bisa sama-sama maju dan menambah wawasan di dunia akademik. Baik, mohon izin share screen. Ya, apakah layar saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Pak. Sampai, Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, jadi mengapa tema ini kita ambil untuk kegiatan ilmiah kita yang pertama di tahun 2020 ini? Ini dalam rangka untuk meningkatkan keterampilan teman-teman di dalam mencari referensi, menggunakan referensi, mengelola, dan memanfaatkannya. Bahkan kita bisa melakukan sedot data, teman-teman. Sedot data dari Scopus misalnya. Nah, ini kan termasuk bahkan kita bisa melakukan analisis terhadap peluang untuk melakukan penelitian. Kira-kira tema-tema mana yang masih ada celah, yang masih ada kesempatan, yang bisa kita angkat di dalam penelitian kita dalam semua aspek. Apakah untuk keperluan tesis ataukah disertasi atau penelitian-penelitian yang lain gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini dan nanti kita akan lebih banyak praktek daripada hanya sekedar ngomong ya, Bapak, teman-teman sekalian. Mulai dari pengertian apa itu manajemen citasi, kemudian mengaplikasikan manajemen citasi dengan menggunakan MS Word. Kemudian juga kita mengenal gaya penulisan. Kemudian nanti juga kita pengenalan Mendeley. Dan terakhir itu pemanfaatan aplikasi Publish or Perish. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan untuk menyedot datanya Scopus, teman-teman. Bukan hanya Scopus ya. Ya, bahkan Google Scholar itu juga bisa kita sedot datanya, ya, dalam tanda kutip ya, disedot. Artinya kita tidak harus ambil satu persatu, nanti kita bisa ambil secara keseluruhan. Nah, saya berharap teman-teman bisa memanfaatkan ini lebih baik, dan kesempatan pada pagi hari ini hanya sekedar untuk memicu saja, untuk memantik teman-teman, supaya bisa mendalami lebih jauh. Sebab saya yakin anak zaman sekarang, mahasiswa zaman sekarang itu sebetulnya lebih canggih daripada dosennya. Hanya karena belum pernah saja atau belum berkesempatan saja atau belum mencoba sehingga mereka barangkali masih sedikit tertinggal sebagian. Tapi begitu teman-teman itu masuk, mendalami, bisa explore dan memperkuat potensi dan kompetensi di dalamnya begitu ya. Nah, ini teman-teman, jadi manajemen citasi itu kita maknai sebagai kegiatan untuk mencari, menyimpan, mengelola dan memanfaatkan sumber referensi untuk mendukung penulisan karya tulis ilmiah kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam dunia ilmiah atau di dalam dunia penulisan ilmiah itu kita tidak bisa lepas dari yang namanya referensi. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan referensi yang baik, bahkan kita juga bisa melakukan analisis, bahkan pemetaan gitu ya, sampai ke taraf sana. Kira-kira tema-tema apa yang masih pantas untuk bisa diangkat di dunia penelitian. Nah, jadi
bukan hanya sekedar mencari. Mencari ini nanti butuh trik juga. Teman-teman butuh kemampuan, butuh apa namanya, keterampilan untuk bisa mencari dengan cara yang baik, gitu ya. Kemudian menyimpan, mengelola, memanfaatkan sumber referensi untuk mendukung penulisan karya tulis ilmiah. Nah, mencari referensi ini bisa kita lakukan. Ini ada telepon, oke, nanti aja. Jadi mencari referensi, misalnya teman-teman bisa menggunakan Google, kemudian Google Scholar, kemudian Google Books, Scopus, Springer Exemplar, Microsoft Academic, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, di situ kita punya banyak sekali database yang sekarang ini bisa diakses dengan mudah, gitu ya. Ada beberapa yang free access, ada yang beberapa itu kita harus login, ya, artinya dengan akun yang sudah kita miliki, kita bisa mendapatkan sumber referensi yang baik, gitu ya. Kemudian menyimpan referensi itu sebetulnya bukan masalah hanya sekedar menyimpan referensinya saja, tapi bagaimana kita bisa menggunakan referensi itu nanti dengan baik. Nah, untuk bisa menggunakan referensi dengan baik, maka kita juga perlu harus menyimpan metadata bahkan dokumen pendukungnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan buku atau menggunakan referensi berupa artikel di jurnal gitu ya, maka kita butuh bukti otentiknya, misalnya file PDF-nya atau mungkin dalam bentuk gambar dan sebagainya gitu ya, bahkan bisa dalam bentuk audio atau bahkan audio visual gitu ya, itu bisa kita simpan sehingga pada saat kita membutuhkan itu kita bisa mengambil dengan baik. Kemudian mengelola dan memanfaatkan referensi dengan aplikasi. Sehingga di sini kita bisa dimudahkan dalam penyesuaian gaya penulisan. Kita bisa bayangkan teman-teman sekalian, kalau ternyata kita sudah menulis misalnya, menulis di artikel tertentu, kemudian kita ikuti gaya selingkungnya karena kita mau submit di jurnal tertentu, kita sudah pahami gaya selingkungnya, kemudian gaya selingkungnya sudah ditentukan. Katakanlah misalnya kita pakai APA style, ya, APA style, ya, American Psychology Association, yang sekarang ini sudah sampai kalau tidak salah edisi 7. Ya. Nah, kalau kita sudah menulis dengan gaya itu, ya, dengan APA style ini, kemudian kita submit di jurnal yang kita tuju, dan ternyata kita ditolak. Jadi teman-teman kalau nanti misalnya submit artikel di satu jurnal tertentu ditolak, tidak perlu berkecil hati. Itu sudah hal biasa. Ya, sudah hal biasa. Maka kemudian kita cari jurnal lain yang kira-kira skopnya sama dengan apa yang kita tulis. Jadi jangan sampai kita konyol. Di situ tidak ada skop tentang pendidikan misalnya. Atau di situ skopnya pendidikan tetapi yang khusus tentang pendidikan matematika misalnya. Nah, sementara kita biologi submit jurnal di situ, ya otomatis ditolak. Ada juga skopnya sudah sama dengan yang diminta oleh jurnal, artinya tulisan kita itu sudah sejalan dengan apa yang diminta oleh jurnal dalam hal skop keilmuan, tetapi karena selera reviewer atau selera editor itu tidak sama dengan selera tulisan kita misalnya, bisa saja ditolak. Dan sekali lagi, itu tidak perlu berkecil hati, teman-teman. Maka kita bisa submit itu di jurnal yang lain. Nah, pada saat submit di jurnal yang lain, bisa jadi gaya selingkungnya berbeda. Kalau yang tadi di jurnal pertama itu kita menggunakan gaya apa style misalnya, sebagaimana yang paling banyak digunakan, yang umum kita gunakan, biasanya kan nama penulis dulu, kemudian dalam kurung tahun, kemudian judul tulisan atau judul bukunya, kemudian kota penerbit dan nama penerbitnya, kan biasanya begitu kalau apa style itu. Tetapi kalau misalnya pada jurnal yang kedua itu tidak menggunakan apa style, misalnya menggunakan IEEE misalnya. Nah, itu kan akan sangat jauh berbeda. Kalau ini dilakukan secara manual, wah, sudah kita kelenger gitu ya. Nah,
Ini sebagai contoh misalnya kita menggunakan di dalam mencari referensi, ini saya stop share dulu. Oke, misalnya kita mencari referensi dengan menggunakan Google misalnya. Nah, apa yang mau kita cari? Katakanlah contoh misalnya kita mencari tentang apa ya misalnya keterampilan abad 21. Di situ banyak referensi yang bisa kita gunakan. Nah, ini cara mencari dengan Google ya. Ini sudah biasa kita lakukan. Sudah terbiasa kita lakukan. Tapi bagaimana setelah kita mencari atau mendapati itu semua, maka kita teman-teman nanti harus bisa mengelola itu dengan baik. Kalau sudah menggunakan Mendeley, saya berharap teman-teman sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Mendeley. Katakanlah ini kita mau simpan yang misalnya nah ini. Nah, ini di jurnal lektura, jurnal pendidikan. Nah, kita tidak melihat kualitasnya ya, bagaimana kualitas jurnal ini kita abaikan dulu. Nah, cara menyimpannya bagaimana kalau teman-teman sudah punya Mendeley, di situ bisa dipasang plugin yang namanya Mendeley apa namanya? Mendeley Importer ya. Ini yang ada di sini. Atau Mendeley Web Importer. Ini tinggal klik saja. Nanti kita bisa langsung masukkannya di Mendeley. Ini karena koneksi agak lama. Oke, sambil menanti ya. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot gitu ya, tidak perlu repot-repot untuk mencari referensi kemudian memasukkannya satu persatu. Jadi kalau teman-teman sudah punya Mendeley, ini bahkan ini bisa kita download ya. Kita akan buktikan di apa namanya di Mendeley saya. Di Mendeley saya buka ini Mendeley saya. Ini belum ada referensi yang tadi kita ini ya, pentingnya keterampilan abad 21 sebagai tuntutan dalam pembelajaran ini. Ini kita copy untuk membuktikan kalau di sini di Mendeley saya belum ada. Oke, kurang. Oke, ini kita cari, kita set, mungkin lebih spesifik title-nya ya. Kita masukkan. Nah, ini belum ada. Research for title, pentingnya keterangan dan seterusnya, itu tidak ada ya, tidak ditemukan dokumen ini. Nah, tadi kita sudah mencari. Ya, kita sudah mencari ini, maka ini bisa kita simpan dengan Mendeley Web Importer. Ini tinggal kita klik berikan tanda centang, kemudian add to Mendeley. Nah, ini kalau ada PDF warna merah, artinya bahkan filenya itu sudah otomatis tersimpan, teman-teman. Nah, kita cek di view library, apakah sudah masuk atau belum. Ini pentingnya keterampilan abad 21 ini. View library. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah masuk. Jadi ini tulisan Mardiah R, Aldriani, dan seterusnya. Bahkan ini juga sudah ada PDF-nya. Ini Mendeley kita yang versi online. Nah, untuk bisa memanfaatkannya, berarti kan harus ada di Mendeley desktop kita. Tadi kita sudah ngecek di Mendeley desktop kita, belum ada. Ya, belum ada. Ini kita silang dulu. Kita lihat di sini belum ada. Nah, bagaimana supaya ini bisa muncul? Ini kita klik sinkronisasi, ya. Kita klik sinkronisasi. Klik. Ya, kita tunggu dulu sampai berjalan 100%. Oke. Nah, ini bisa kita. Nah, ini sudah masuk sekarang.
Jadi Mendeley-nya sudah masuk yang tadi kita maksud itu. Nah, ini supaya kelihatan metadatanya, kita klik View Show Document Details. Nah, ini sudah masuk. Ini apa namanya? Metadatanya sudah ada di sini. Nah, ini sudah ada file PDF-nya juga. Ini kalau kita klik, tulisan tadi sudah muncul ada di sini. Nah, itu cara kita mencari referensi. Jadi ini masih otomatis tapi agak semi manual gitu ya. Nanti saya akan tunjukkan teman-teman cara yang lebih canggih lagi ya. Oke, kita tadi sampai di sini. Tadi itu Google. Kemudian ini Google Scholar. Ya, Google Scholar itu khusus yang untuk apa namanya dunia pendidikan atau dunia akademik gitu ya. Kalau di tagline-nya itu kan stand on the shoulders of giants gitu ya. Jadi kita itu berdiri di atas bahu raksasa, ini seringkali saya sampaikan. Sama misalnya kita mencari tentang apa tadi ya? Keterampilan abad 21 misalnya. Nah, ini sudah langsung berkaitan dengan publikasi yang ada di jurnal maupun yang ada di buku-buku gitu ya. Nah. Kemudian kalau ini mau kita simpan di Mendeley lagi, contoh ini misalnya keterangan abad 21 yang diajarkan melalui pembelajaran. Ini misalnya kita cek apakah ini sudah ada di Mendeley kita, kita salin saja, kita buka di Mendeley kita. Mendeley desktopnya, apakah sudah ada atau belum judul seperti itu. Oke, ini supaya spesifik, kita cari khusus judulnya, title. Nah, belum ada ya teman-teman. Nah, belum ada. Nah, maka ini tadi dari Google Scholar bisa kita simpan, tinggal klik ini. Nanti kalau teman-teman di browsernya, entah itu Firefox atau Mozilla ataupun Google Chrome-nya belum ada, nanti tinggal dipasangi namanya Mendeley Web Importer. Ini kita tinggal kita klik saja, kita tunggu. Nah, ini ditanyakan nanti apakah mau disimpan semua hasil pencarian ini, karena ini ditemukan 50.200 lebih gitu ya. Nah, ini misalnya yang pertama ini. Jadi kalau misalnya mau kita simpan banyak gitu ya, karena ada 50.200 gitu ya. Ini bisa di-select all. Yang pertama ini baru muncul 9. Katakanlah ini saya hanya ingin yang menyimpan nomor 1 saja, yang di tahun 2016. Atau bahkan 2, kalau tadi kan di Google biasa tidak kan menyimpan hanya 1, sekarang coba kita simpan 2. Yang mengembangkan keterampilan abad 21 dalam pembelajaran kimia misalnya. Ini kita tinggal klik Add to Mendeley. Ya, oke. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita klik View Library-nya. Ya. Nah, ini ya, tadi sudah dimasuk, sudah masuk. Jadi ada dua yang tadi kita masukkan, keterampilan abad 21 dan mengembangkan keterampilan abad 21. Terlalu satu mengenai ini. Kalau ini tadi yang pertama tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita cek di Mendeley desktop-nya. Di Mendeley desktop-nya ini. Nah, ini karena tadi belum ada, kita cek. Ini kita silang dulu. Nah, kemudian kita klik sinkronisasi. Ya, tunggu dulu sampai ini di bawah ini 100%. Ya, sepertinya sudah masuk. Kita lihat, kita urutkan. Nah, ini tadi. Keterampilan abad 21, mengembangkan abad 21, dan seterusnya. Nah, ini sudah masuk. Nah, tinggal nanti kalau kita mau cek, apa namanya, mau cek metadatanya, ini tinggal disesuaikan. Misalnya, nah ini kebetulan cara penulisannya sudah betul ini ya. Ini sudah betul cara penulisannya. Kemudian ini filenya juga sudah ada. Ini kalau kita klik, nah, ini sudah muncul. Artikelnya ada di sini. Tulisannya
Profesor Siti Zubaidah, ini kebetulan saya kenal dengan orangnya. Nah, tuh, kemudian yang kedua tadi ini kok sepertinya masuk tetapi belum ada tahunnya, kita cek saja. Ini kan belum ada tahunnya ini. Kita buka, kemudian ini kita klik. Nah, ini ternyata tahunnya 2019 ya teman-teman. Penulisnya Iwayan Redana. Ini kita tinggal sesuaikan di sini. Nah, ini autornya masih ada yang keliru. Nah, caranya bagaimana ini? Tinggal kita copy aja. Kita copy aja. Ini kita hilangkan dulu. Dan kemudian ini kita enter. Nah, sudah. Ya, jurnalnya apa ini? Nah, nanti tinggal disesuaikan metadatanya ya teman-teman. Nah, itu cara mengelola apa namanya, mencari referensi. Kita kembali ke PowerPoint tadi. Nah, demikian pula untuk yang Google Books, termasuk juga yang Scopus. Nah, untuk teman-teman yang mahasiswa, saya kira sudah sering memanfaatkan ini, Google Books maupun juga Scopus, maupun juga Springer Exemplar, nah, termasuk yang Microsoft Academic. Nah, ini Microsoft Academic ini juga bagus, teman-teman. Bisa kita gunakan untuk mencari referensi. Oke, ini kita harus apa namanya, masuk dulu. Dengan akun Microsoft kita. Ini supaya kenal dengan Microsoft Academic. Nah, ini. Nah, di situ banyak sekali informasi yang bisa kita dapati dari Microsoft Academic. Tinggal kita mau mencari tentang apa? Misalnya tentang keterampilan abad 21 sama tadi misalnya yang kita cari. Nah, ini sudah ditunjukkan topiknya seperti apa yang ada di pembatasannya juga bisa kita lakukan sama seperti yang ada di Google Scholar tadi. Ya, tahun pencarian bisa kita batasi misalnya mulai dari yang terbit tahun 2020 saja sampai tahun 2021. Nah, ada berapa artikel? Ternyata ada 175 artikel. Nah, ini kalau kita mau nyimpen sama seperti tadi, caranya kalau mau disimpan di Mendeley ini apa namanya, kita bisa tinggal klik ini Mendeley Web Importer. Tapi bisa juga pada kasus yang lain ketika kita mau menyimpan apa namanya referensi yang kita miliki itu berangkat dari file juga bisa kita lakukan. Nah, nanti kita akan bahas pada apa namanya sesi berikutnya. Oke. Nah, itu Microsoft Academic ya. Springer Exemplar juga begitu. Ya, Springer Exemplar ini yang punya Scopus ya. Nah, tetapi ini yang lebih luas lagi. Nah, ini sama seperti tadi misalnya kalau ini berbahasa Inggris ya teman-teman. Kalau yang Microsoft Academic tadi bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Misalnya 21st Century Skills. Ya, ini kurang ST ya. Oke. Nah, dan seterusnya ini banyak sekali, ada buku, ada macam-macam, kita bisa membatasi pencariannya dari sini. Apakah buku yang kita cari ataukah jurnal ataukah web page dan seterusnya. Misalnya kita cari yang jurnal. Nah, kemudian temanya apakah tentang Plant Sciences, Economic Policy, dan seterusnya. Nah, itu teman-teman, jadi sebetulnya mencari itu juga perlu trik, perlu cara supaya kita bisa maksimal di dalam pencarian kita. Nah, kemudian berikutnya adalah manajemen citasi dengan MS Word. Nah, ini yang sebetulnya agak langka, tetapi bukan langka ya. Sebetulnya bukan sesuatu yang baru, hanya kita jarang menggunakan. Padahal MS Word itu sebetulnya juga sudah punya fasilitas.
Ya, sehingga kalau misalnya kita belum punya Mendeley atau tidak berkesempatan menginstal Mendeley dan seterusnya, kita bisa memanfaatkan yang ada di MS Word. Nah, caranya dari mana? Dari sini, teman-teman, dari references kita klik. Jadi kalau misalnya kita ngetik, ya katakanlah ini kita ngetik sambil apa namanya menyiapkan naskah kita, ketemu dengan satu yang perlu kita sitasi dari sumber referensi yang sudah kita dapati, maka ini di referensi ini kita klik insert citation, kemudian add new source. Ya, di sini kalau di MS Word terpaksa kita inputnya manual, teman-teman sekalian. Misalnya ini sumbernya buku. Nah, penulisnya siapa? Ini misalnya katakanlah Bowo Sugiharto misalnya. Oke, ini kalau penulisnya satu, kalau penulisnya dua misalnya Mas Pijar Wirapermana misalnya. Oke, ini penulisnya dua. Nah, kemudian judul bukunya apa? Keterampilan abad 21. Ya, tahunnya 2020, kotanya Solo, penerbitnya Berkah Press misalnya. Kita masukkan. Nah, ini otomatis. Nah, teman-teman yang perlu diketahui, ini kita saat ini menggunakan model apa ya, atau apa style ini? Apa? Nah, kemudian ini selesai, kemudian kita ngetik lagi, kita masukkan. Nah, sekarang referensinya dari jurnal. Tinggal klik insert citation, kemudian add new source, kemudian ini kita pilih. Kalau jurnal, berarti kita pilih yang jurnal artikel. Apa bedanya ini? Ada book section. Kalau book itu ditulis oleh satu atau beberapa orang, tetapi menulisnya secara keseluruhan. Kalau book section, itu penulisnya lebih dari satu dan ada pembagian isi di dalamnya. Misalnya bab 1 ditulis oleh Pak Bowo, bab 2 ditulis oleh Pak Pijar, bab 3 ditulis oleh Pak Wildan, nah, dan seterusnya. Itu namanya book section. Kalau book itu bisa lebih dari satu, tetapi menulisnya keseluruhan. Katakanlah ini artikel dari jurnal. Nah, ini penulisnya misalnya Ahmad. Oke, ini supaya jelas ini ada last name, ada first name, ada middle name gitu ya. Misalnya ini Ahmad Fauzi. Ya, ini sekedar contoh saja ya. Ya, ini yang Ahmadnya ini bisa kita del karena tadi salah ketik gitu ya. Kemudian penulisnya misalnya lebih dari satu, katakanlah Gatot Pambudi, ini asal saja ya. Oke, kemudian judul tulisannya misalnya Pemberdayaan Keterampilan Abad 21, katakanlah. Jurnal name misalnya Jurnal Edu Siana, nah, pokoknya asal aja ya. Nah, untuk jurnal itu sebaiknya minimal, oh ya nanti ini saya ulangi, ini kan hanya muncul tahun kemudian halaman ya, sebaiknya juga dicantumkan edisinya. Edisinya itu meliputi volume dan nomornya. Ya, katakanlah ini kita isi dulu nomornya tahunnya 2021. Halamannya masukkan, karena jurnal itu kan terdiri dari beberapa tulisan orang lain gitu ya. Katakanlah misalnya 51 atau 52 sampai 63 misalnya. Nah, untuk bisa memunculkan apa namanya? Memunculkan volume dan tahun nomornya, kita klik ini tadi ya. Saya ulangi, show all bibliography fields. Nah, ini kita klik, nah, kita masukkan di situ. Ada di bagian ini. Nah, ini volume, ini kita masukkan. Misalnya volume 13 isu 2 misalnya. Oke, kemudian kita klik. Nah,
Sebaiknya juga dilengkapi dengan DOI, teman-teman, kalau jurnal, ya. DOI. Nah, DOI itu contohnya yang ada pada ini tadi. Nah, ini DOI. Nah, ini tinggal dimasukkan DOI-nya. Katakanlah ini misalnya seperti ini. Kita copy saja, ini contoh ya. Padahal ini isinya tidak begitu karena ini beda ya DOI-nya. Kalau teman-teman sudah memasukkan DOI, ini tidak perlu masukkan URL ya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah masuk. Nah, kemudian untuk membuat daftar pustaka, katakanlah ini kita sudah ada di halaman terakhir. Untuk masukkan daftar pustaka, tinggal klik ini, bibliografi. Nah, mau ditulis apa? Karya yang dikutip atau referensi. Ya, ini nanti bisa diedit. Kita klik. Nah, ini sudah otomatis. Karena kita menggunakan APA Style. Nah, teman-teman, kita bisa bayangkan kalau misalnya kita sudah menulis satu artikel yang terdiri dari beberapa halaman, beberapa lembar begitu, tiba-tiba kita submit di jurnal yang lain dan di situ minta model penulisannya berbeda. Nah, otomatis kalau model penulisannya berbeda, itu akan membutuhkan waktu kalau dibuat secara manual. Nah, kelebihannya dengan manajemen seperti ini akan akurat dan tidak akan pernah tercecer pada saat kita menulisnya. Ya, misalnya ini kita diminta menggunakan IEEE misalnya. Kita tinggal klik aja model penulisannya. Nah, ini sudah berubah. Cara penulisannya kan berbeda ketika tadi kita menggunakan APA Style. Nah, ini ditunjukkan nama, kemudian tahunnya, nama dan tahunnya. Kalau yang IEEE, ini pakainya nomor. Dan ini diurutkan berdasarkan urutan yang disitasi terlebih dahulu, itu nomor awalnya. Ke belakang itu menjadi nomor yang lebih besar. Gitu ya. Oke, itu apa namanya, pemanfaatan di MS Word. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman, saya lanjutkan. Nah, kelemahannya di MS Word itu kita hanya dapat menyimpan informasi metadata dengan input manual. Ya, saya belum pernah atau belum mempelajari atau belum tahu, mungkin bisa ya, tapi saya belum tahu bagaimana cara inputnya secara otomatis atau secara sistem gitu ya. Yang bisa yang selama ini saya lakukan inputnya manual sama seperti tadi ya, input satu per satu. Kemudian yang kedua kelemahannya juga kita tidak dapat menyimpan dokumen pendukung. Jadi kalau misalnya buku tadi itu ada PDF-nya, artikel tadi itu ada PDF-nya, kita tidak bisa menyimpan ya dengan MS Word. Oke, itu. Nah, kemudian tentang gaya penulisan tadi sedikit banyak sudah kita singgung. Itu ketika kita mau submit artikel di jurnal tertentu gitu ya. Maka kita harus menyesuaikan gaya penulisan atau gaya selingkung dari jurnal target. Ya. Jangan menggunakan gaya selingkung seenaknya sendiri. Kita harus lihat ketentuan yang ada pada jurnal target tadi ya. Dia mintanya pakai apa? Kalau misalnya dia mintanya apa, American Psychology Association, ya kita harus pakai apa? Jangan sampai misalnya di situ mintanya apa, kita berikan nature, apa nature, nggak boleh ya. Atau misalnya AMA, American Medicine Association misalnya, atau IEEE dan seterusnya. Nah, dengan aplikasi Reference Manager itu tidak perlu mengingat atau menghafal bagaimana cara penulisan. Ya, sama seperti yang tadi kita tunjukkan ya teman-teman. Di situ kita tidak perlu mengingat bagaimana kalau misalnya itu kita ganti model penulisan yang lain. Misalnya kita pakai modelnya Turabian misalnya. Kita tinggal klik. Nah, cara penulisannya di sini. Ini tahunnya di belakang diikuti dengan apa namanya nomor halaman kalau yang jurnal. Ya. Kalau yang ini apa namanya di tahunnya ada di belakang. Ini yang Turabian. Chicago seperti apa? Nah, ini hampir sama. Kemudian misalnya nah macam-macam ya. Jadi kalau kita atau Harvard misalnya. Nah, ini cara penulisannya kan berbeda. Teman-teman bisa perhatikan kalau tadi menggunakan apa itu kan yang disitasi pertama
apa namanya penulisan pada daftar pustaka itu kan urut abjad gitu ya, dituliskan secara alfabetis. Ya, Harvard juga demikian. Nah ini alfabetis, ya A, B dan seterusnya. Tapi kalau yang IEEE misalnya, ini tidak ditulis berdasarkan abjad, tetapi dari mana atau mana dulu yang disitasi itu sebagai nomor satu dan berikutnya. Nah ini kalau kita tulis manual, wah ini keju, misalnya referensi kita ada 50 atau 70 gitu, nulis referensinya saja sudah susah gitu. Maka di situ dipentingkan apa namanya, diperlukan keterampilan kita untuk bisa menggunakan referensi manager ya. Oke, saya kira itu, ini sebetulnya hanya pemicu saja teman-teman. Nanti akan kita lebih banyak meminta teman-teman untuk praktek bagaimana menggunakan ini semua. Kemudian berikutnya tentang gaya penulisan tadi sedikit banyak sudah. Nah, ini pengenalan Mendeley. Apakah ada di antara teman-teman yang belum menginstal Mendeley? Apakah ada di antara sekian yang hadir pada pagi atau siang hari ini? Ada yang belum install Mendeley? Ada, Pak. Termasuk saya belum install. Oh ya, Mbak Suci belum ya? Yang lainnya sudah semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira nanti Mbak Suci bisa belajar dari teman-teman ya. Kita tinggal cari saja di apa namanya, webnya Mendeley. Kita ketikkan ya, Mendeley.com. Nah, ini kebetulan saya sudah punya akun di situ. Kita tunggu dulu. Mohon maaf, Pak, belum di share screen. Oh ya, sorry. Nah ini ada di mendeley.com. Nanti tinggal di, kalau apa namanya, kita sudah punya akunnya. Kalau belum, nanti berarti kita perlu registrasi. Nah, nanti tinggal klik ini, download Mendeley. Ya, registrasinya seperti akun-akun yang lain lah, biasanya diminta nama, kemudian alamat email dan seterusnya. Nah, tinggal klik download Mendeley. Nah, nanti tinggal memilih ya, sesuai dengan apa namanya, laptop yang kita punya. Ya, kalau di situ kita pakainya Windows, ya berarti download now for Windows. Setelah di klik download, kemudian nanti diinstal, jangan lupa kemudian di apa namanya, kita membuat akun di situ. Nah, fungsinya akun di Mendeley itu nanti untuk sinkronisasi. Jadi ada kalanya referensi yang kita punyai termasuk dokumen pendukungnya itu apa ya, kita nyimpannya banyak gitu ya. Kemudian suatu saat kita ganti laptop, gimana nih referensi saya bisa hilang nih. Nah, fungsinya kita punya akun itu kita bisa simpen secara online. Jadi tadi kalau kita lihat ini contohnya, ini akun Mendeley saya yang baru, yang lama itu sudah ribuan referensi. Ini saya pakai yang baru, sengaja saya tunjukkan yang versi sedikit yang saya punya. Nah, sehingga nanti ini ketika kita memasukkan referensi, nanti akan dilakukan sinkronisasi. Jadi tadi sudah saya tunjukkan cara sinkronisasi, tinggal klik di sini, sinkronisasi. Ini diklik, sehingga nanti semua data yang ada di Mendeley versi desktop kita, itu akan tersimpan di Mendeley versi online-nya. Ada di sini. Ya. Ada di sini. Ya. Sehingga mau menyimpan berapa ribu pun, kita tidak perlu khawatir. Sehingga nanti suatu saat kita ganti laptop, apa ganti laptop atau pindah di komputer, asal kita aksesnya dengan akun kita, maka referensi itu tidak hilang. Oke, nanti Mbak Suci bisa anu ya, kontak lebih lanjut bisa dengan Pak Bowo, bisa juga dengan teman-teman kalau misalnya ada kesulitan untuk install Mendeley. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana cara menyimpan data yang ada di Mendeley? Banyak sekali caranya. Ya, banyak sekali caranya. Bagaimana cara memasukkan data secara apa namanya, macam-macam, secara macam-macam. Ya. Jadi bisa kita lakukan secara manual. Katakanlah misalnya kita ingin memasukkan
data misalnya dari hasil pencarian tadi misalnya kita ya ini ya misalnya ini ya kita masuk memasukkan ini. Ini caranya yang pertama itu bisa dilakukan secara manual, teman-teman. Bagaimana masukkan secara manual di Mendeley? Kita tinggal buka Mendeley-nya tadi. Kemudian ini add ini kita klik ya. Add entry manually. Nah, ini cara yang paling kuno. Nah, ini tinggal masukkan. Nanti artikelnya apa? Ya, ini kita pilih dulu jenisnya, jenis referensinya. Misalnya ini jurnal artikel, kemudian judulnya apa, kemudian penulisnya siapa, dan seterusnya. Saya kira nanti kalau manual teman-teman tidak perlu saya apa namanya jelaskan satu persatu ya. Intinya manual itu memasukkan masing-masing bagian ini secara apa namanya secara teliti, jangan sampai keliru. Nah, saya ingin tunjukkan teman-teman yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau kita punya referensi seperti ini, sudah ada DOI-nya teman-teman. Ini kita bisa copy DOI-nya ini. Ya, ini kita copy. Ya, kita blok dulu kemudian copy. Kebetulan ini salin kalau di laptop saya. Nah, ini kita bisa masukkan di sini katalog IDs. Ini kita copas di sini. Ctrl V, kemudian kita klik ini gambar loop supaya nanti bisa dilakukan loop up sehingga nanti file-file yang di atas itu sudah mengisi secara otomatis. Kita klik loop up gitu ya. Kelihatan enggak ini teman-teman? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Oke, kita klik loop up. Ya, kita tunggu dulu. Ini bisa kita lakukan kalau semuanya dalam kondisi. Nah, kalau kita klik loop, kita tidak perlu mengisi manual. Kalau tadi mengisi manual kan harus diketikkan sendiri-sendiri satu persatu. Nah, masukkan DOI-nya, ini sudah otomatis judulnya sudah terisi, penulisnya sudah terisi, nama jurnalnya sudah terisi, dan seterusnya semuanya sudah lengkap, gitu ya. Oke, nah ini caranya. Kemudian kita klik save. Nah, di situ sudah tersimpan. Hanya saja nanti teman-teman barangkali cara menuliskannya ini kan ditulis huruf besar semua, ya. Umumnya karena sebagian besar itu kita menggunakan apa style, ini biasanya penulisannya tidak pakai huruf besar semua. Huruf besar itu hanya di kata pertama, huruf pertama, kata pertama. Nah, ini supaya cepat biasanya saya copy Ctrl C, kemudian saya pindahkan ke Word. Karena ini misalnya saya ketikkan di sini, kemudian kita blok, kita tekan Fn F3 ya. Nah ini tinggal diganti P. Nah, kita copy supaya penulisannya benar. Terus kita bawa ke Mendeley lagi, kita paste. Nah, gitu. Ini cara memperbaiki metadatanya. Nah, ini kok file pendukungnya kok belum ada? Nah, nanti kita download dulu ya. Yang cara ini kita download dulu. Bahkan bisa jadi ini juga bisa terisi secara otomatis, teman-teman. Ya, kalau koneksinya bagus. Tapi kalau misalnya belum ada, ini kita download dulu tadi dari jurnal ini. Mudah-mudahan ini tersedia PDF-nya. Kita lihat mana tadi. Ini ya. Nah, pada jurnal-jurnal tertentu yang tidak open access, itu seringkali PDF-nya tidak tersedia. Ini ada enggak ini ya, PDF-nya. Sepertinya tidak masuk apa ya, kita cek dulu di bawah mungkin ada. Ya,
Untuk mendapatkan PDF-nya mungkin kita perlu apa namanya? Di lain kesempatan ya, jangan sekarang ya. Oke, ini kebetulan PDF-nya tidak tersedia. Jadi kalau tidak tersedia ya terpaksa kita tidak bisa memasukkan, tetapi kita bisa mencari atau bahkan bisa mendapatkan PDF file PDF-nya. Ya, mungkin lain kesempatan ya kita akan apa namanya? Sampaikan bagaimana cara mendapatkan filenya, termasuk jurnal-jurnal yang tidak open access gitu. Itu entry secara manual gitu ya. Nah, bisa jadi suatu saat kita itu sudah punya apa namanya? Sudah punya PDF-nya. Misalnya ini punyanya mengembangkan ini tadi sudah ya. Ini yang belum ini ya. Nah, ini kita punya PDF-nya dari Google Scholar yang tadi kita cari. Ini kita dapati PDF-nya, kita ambil dari yang ini, proyek buku digital, upaya peningkatan dan seterusnya. Ini kita simpan, simpan berkas, kemudian kita klik OK. Oke. Nah, ini berarti kita sudah punya PDF-nya. Ini file PDF-nya. Nah, kita bisa memasukkan apa namanya Mendeley dari apa namanya dari file PDF-nya, dari file PDF-nya. Bagaimana caranya? Ini katakanlah kita mau mencari judulnya apa ya? Oh, tidak ditemukan. Misalnya ini acak-acaknya. Kita add, kemudian ini yang di sebelah kiri ini, kemudian add files. Kita cari tadi ada di mana ya downloadnya tadi. Nah, saya nyari maksudnya di sini ya. Saya lupa naruh di downloads ya. Ada di D. Oke, kita cari D. Nah, ini di sini downloads. Tadi filenya ini 32481 PB ya, kita cari di situ 3248. Mana tadi? Sebentar, ada di mana tadi? D downloads 32148. Oke, kita cari lagi. D. Oh, ini di sini, sorry, salah ya. Ini ya. Nah, ini kita double klik, klik. Nah, ini sudah masuk. Ya, kita bisa urutkan di sini. Ya, apa tadi judulnya teman-teman? Mana tadi jurnalnya? Ini ya, proyek buku digital ini ya. Ya, ini kita bisa cari apakah sudah masuk tadi di apa namanya di data Mendeley kita. Search title. Oh, mana tadi? Mana tadi nyimpennya kok jadi atau di sini tadi ya? Kan ya. Oh, ini salah. Masuk ini ya sepertinya. Nah, ini perlu kita edit, teman-teman. Ini filenya sudah bisa masuk. Kita tinggal edit di sini. Ini jurnal artikel, kemudian ini judulnya. Sorry, ini tadi salah anu ya. Proyek buku digital upaya
Ini kalau pengen cepat ini di copy, dibawa ke Word, kemudian diubah apa namanya, baik digital. Ya, peningkatan keterampilan BAT 21 calon guru sekolah dasar melalui model pembelajaran berbasis proyek. Oke, penulisnya Vinita Dewi, ini kita edit. Vinita Dewi, dah kita ketikkan itu aja. Ya, kemudian nama jurnalnya Metodik Didaktik ya, ini nama jurnalnya ada di sini. Oke, kita ganti Metodik Didaktik. Tahunnya 2015, ini kita ganti 2015, volume 9 nomor 2. 9 nomor 2. Kemudian ini ada di halaman berapa ini? 1 sampai 15. Halamannya 1 sampai 15, 1 sampai 15. Nah, ini abstraknya ini bisa kita kopikan juga teman-teman sehingga nanti suatu saat itu kita bisa mencari berdasarkan abstraknya. Nah, ini kita copy. Copy. Nah, ini kita ganti. Nah, kita bisa juga menambahkan teks. Jadi suatu saat kita bisa, teks itu bisa kita ambilkan berdasarkan ini, kata kuncinya atau keywordnya. Nah, kita masukkan di sini. Supaya lebih cepat. Ini pendahuluannya enggak usah ya. Ya, oke, kemudian ini DO-nya sudah masuk. Oke. Ya. Sudah selesai. Nah, ini berarti kita sudah punya referensi yang tadi kita masukkan secara manual. Nah, teman-teman, itu beberapa cara kita memasukkan referensi secara manual. Nah, pada saat kita melakukan pengetikan, langsung saja kita praktekkan bagaimana kita menggunakannya dari apa namanya Mendeley. Jadi kita kalau teman-teman sudah install Mendeley, Mbak Suci nanti sudah install, maka jangan lupa di sini di tools ini kita klik, kemudian ini karena saya sudah install maka munculnya adalah install MS Word plugin. Ya, kalau yang belum diinstall berarti ini tulisannya install MS Word plugin. Kalau sudah diinstall tulisannya di sini menjadi uninstall. Uninstall MS Word plugin gitu ya. Nah, ini yang ini tools web install web importer ini juga bisa dilakukan. Kebetulan di tadi di saya sudah terpasang yang ini ya. Ya, ini kalau untuk Chrome ini nanti tinggal masukkan kalau teman-teman menggunakan Chrome gitu ya. Oke, dan seterusnya. Nanti tinggal silakan diikuti saja itu. Oke, kembali ke sini. Ke MS Word tadi. Jadi kalau kita melakukan pengetikan, kita butuh referensi dari apa namanya referensi yang sudah kita simpan di Mendeley. Kita tinggal klik ini references, kemudian insert citation yang ini gambar M itu ya, gambar M warna merah. Ini kita klik. Nah, ini caranya macam-macam. Misalnya kita tadi kan sudah buka Mendeley itu. Ini bisa kita go to Mendeley. Nah, misalnya kita mau memasukkan referensi, misalnya ini katakanlah ini. Nah, ini kita tinggal klik ini, cite, klik cite. Nah, ini sudah muncul di sini. Ya, klik cite. Nah, kita menggunakan apa dulu ya, apa style dulu. Oke, ini tadi yang referensi pakai MS Word itu belum terintegrasi. Tapi kalau teman-teman misalnya menggunakan Zotero, kemudian dipadu dengan Mendeley, ini sudah terintegrasi. Ya. Ini kita hapus saja ini nanti. Kita hapus. Katakanlah ini pengetikan yang baru gitu ya.
Kemudian kita ngetik lagi, kita masukkan lagi referensi incitation gitu ya. Ini bisa juga misalnya kita ketik berdasarkan autornya, misalnya dari referensi tulisan saya sendiri misalnya. Bowo Sugiharto. Misalnya. Ini kita klik ini, misalnya kebetulan yang mau kita citasi ini comparison of types dan seterusnya ini, kita klik OK. Nah, dan seterusnya kita masukkan lagi, misalnya kita masukkan referensi lagi. Kalau masukkan beberapa, bagaimana caranya? Misalnya ini, go to Mendeley, kita menggunakan beberapa ini, 1, 2, 3, gitu ya, atau mungkin 4, misalnya. Nah, ini kita tinggal klik cite. Nah, ini sudah otomatis masuk semuanya. Ada get at K at all 2021 Mardiah dan seterusnya. Nah, ini referensinya sudah masuk semua. Nah, nanti teman-teman kalau mau memasukkan referensi di daftar pustaka tinggal klik insert bibliografi. Nah, ini sudah otomatis. Kalau misalnya suatu saat penulisannya berganti model, model penulisan atau style penulisan, ini tinggal klik ini aja. Misalnya jurnalnya mintanya pakai gaya style atau stylenya nature, ini tinggal klik aja nature. Dan referensinya ini akan ditunjuk, akan ditulis berdasarkan urutan dari yang lebih awal disitasi, gitu ya. Nah, itu misalnya menggunakan nature. Kalau menggunakan apa ya tinggal pilih yang apa, gitu ya. Nah, mungkin juga suatu saat kita nulis, ya. Ini misalnya katakanlah kalau di depan itu kan misalnya menurut, ya, misalnya Bowo dan seterusnya. Ini kan biasanya hanya pakai tahunnya saja ya teman-teman. Ini kita bisa klik di sini Bowo misalnya, misalnya ini ya. Kita klik, oke. Okay. Nah, ini kan cara penulisannya kalau seperti ini kan enggak benar karena ini ditulis di depan. Jadi penulisan ini kalau di tengah dan di belakang penulisan seperti ini benar. Maka ini caranya adalah dengan edit citation, kemudian kita apa namanya? Kita klik di sini, kemudian kita suppress author. Kita klik OK. Nah, sehingga di situ tinggal tahunnya saja, tapi tetap di bawah sudah muncul tulisan tadi. Ya, sehingga nanti kalau misalnya belum muncul tulisan di daftar pustaka ini, kita tinggal refresh. Ya, ini sudah masuk kebetulan. Oke, nah itu teman-teman. Jadi itu cara mencari, menyimpan, dan memanfaatkan Mendeley. Nah, di Mendeley sendiri teman-teman juga bisa memanfaatkan atau menyimpan itu dalam folder tersendiri. Jadi nanti bisa membuat folder di sini ya. Ini tinggal di apa namanya ditambahkan folder sesuai dengan referensi yang akan kita simpan di situ isinya apa. Itu kemudian teman-teman ini pengenalan Mendeley sudah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan yang penting sekali. Kita memanfaatkan aplikasi Publish or Perish yang tadi kita di awal itu saya sebutkan bagaimana cara menyedot data. Jadi ternyata kita bisa melakukan penyedotan data punyanya Scopus, punyanya apa namanya, punyanya Microsoft Academic, punyanya Google Scholar dan seterusnya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita buka aplikasi namanya Publish or Perish. Kalau teman-teman belum punya, nanti tinggal dicari. Cari aplikasinya di Google. Nanti tinggal di apa namanya? Tinggal di search aja ya. Kita coba cari search-nya ada di mana. Publish or Perish download. Nah, ini ada di sini teman-teman. Nanti tinggal download. Nah, ini Publish or Perish. Itu yang oke, karena saya sudah punya, maka saya tinggal memanfaatkan. Nah, jadi teman-teman, kita bisa mencari referensi dengan sangat-sangat cepat. Katakanlah kita mau mencari datanya
atau referensi yang diunggah di Google Scholar misalnya. Kita tinggal klik di sini setelah tadi dibuka aplikasinya, namanya Publish or Perish tadi. Mereka ini tinggal klik, ini ada beberapa yang bisa kita cari, yang perlu kita perhatikan. Jadi nanti teman-teman setelah install, itu tentu saja dengan memasukkan, apa namanya, dengan membuat akun ya. Ada dari referensinya Crossref, Google Scholar, kemudian Google Scholar Profile, ada PubMed, ada Microsoft Academic, Scopus, Web of Science, dan seterusnya ya. Hanya saja teman-teman perhatikan bintang-bintangnya ini. Yang bintang satu itu free data source. Jadi ini tidak perlu izin, tidak perlu apa-apa, kita bisa langsung sedot datanya. Kalau bintang dua itu free tapi dibutuhkan registrasi. Jadi teman-teman harus punya misalnya Microsoft Academic. Ini teman-teman harus punya akunnya Microsoft Academic. Kalau teman-teman menggunakan Scopus, ya berarti teman-teman harus punya akunnya Scopus. Kalau yang Crossref, Google Scholar, dan seterusnya yang bintang satu ini bebas mau memanfaatkan seberapa pun tidak masalah, mau ambil data sebanyak apapun tidak masalah. Kemudian yang bintang tiga ini external subscription required. Jadi ini kita membutuhkan langkah yang lebih panjang lagi untuk bisa memanfaatkan yang berbintang tiga. Oke, saya contohkan mencari dari yang Google Scholar, teman-teman. Ya, kita tinggal klik di sini, klik Google Scholar. Misalnya kita mau mencari berdasarkan apanya? Apakah autornya, apakah dari publication name-nya, ataukah berdasarkan judulnya, ataukah berdasarkan keyword-nya? Umumnya yang paling banyak itu misalnya menggunakan keyword-nya. Saya ingin misalnya tentang literasi sain. Literasi sain. Atau yang bahasa Inggris lah ya, scientific literacy. Scientific literacy. Nah, kita bisa batasi teman-teman tahun pencariannya. Ini kalau kita menggunakan Google Scholar itu maksimal 1000. Ya. Maksimal 1000 data yang bisa kita sedot. Nah, nanti kalau kita mengendaki nyedot 2000, ya bagaimana? Tinggal diulangi lagi. Misalnya ini kita batasi dulu dari yang tahun katakanlah 2020 saja sampai tahun 2021. Oke. Dan begitu, kita tinggal klik search. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini banyak sekali yang sudah diperoleh datanya. Nah, bahkan di situ dengan publish or perish kita bisa melihat kualitas dari artikel itu. Semakin baik kualitasnya, artikel itu banyak disitasi, artinya banyak dipakai oleh orang lain sebagai referensi. Nah, nanti kita bisa lihat ini datanya, ini sudah kita mulai sedot dengan menggunakan publish or perish. Jadi kalau teman-teman mau penelitian tentang apa untuk tesisnya misalnya, temanya tentang apa? Tentang literasi sains misalnya seperti yang kita cari seperti ini. Nah, itu cepat sekali. Ini kita sudah dapat banyak sekali. Ada 220 data yang sudah masuk, 230. Nah, ini padahal dari tahun 2020 sampai 2021. Ya, kita tunggu dulu. Kalau misalnya kita mau hentikan juga bisa. Artinya kita tidak melakukan penyedotan secara tuntas, gitu ya. Penyedotan data secara tuntas. Nah, nanti bagaimana caranya kita bisa memasukkan data yang kita sedot itu di Mendeley? Nah, setelah ini kita praktekkan ya teman-teman. Ini kita tunggu dulu. Ini baru 330. Nah, ini sudah termasuk sangat banyak ini. Padahal ini baru tahun 2020 sampai 2021. Ternyata yang menulis tentang literasi sains itu sudah banyak sekali. Bahkan nanti sebetulnya teman-teman kita bisa juga melakukan pemetaan, ya. Pemetaan terhadap tema-tema yang sudah pernah diteliti dan dipublish oleh orang lain. Oke, katakanlah ini anggap sudah selesai ya, kita stop saja ya. Kita cancel atau tunggu dulu aja lah biar tahu teman-teman ya.
nanti kita bisa dapatkan berapa macam atau berapa banyak tulisan yang sudah dipublish oleh orang lain. Nah, ini kita bisa lihat publisher-nya ada Elsevier, ada ResearchGate, ada jurnal tertentu gitu ya. Nah, ini sudah 390 data yang tersedot. Oke, karena sepertinya agak lama, kita cancel aja ya. Artinya kita stop pencariannya ya, teman-teman. Kita cancel. Tidak perlu khawatir, sekalipun di-cancel, ini masih tetap masuk. Ya. Oke. Sedotan kita sudah masuk. Nah, kita bisa lihat. Ini ternyata yang paling bagus, sekali lagi artikel yang paling baik itu kan yang paling banyak disitasi. Ini kita bisa urutkan mulai dari sitasinya sampai 86. Jadi satu tulisan ini disitasi oleh 86 orang. Ini bisa kita klik di sini. Nah, ternyata ini muncul dari tesis commons.org dan seterusnya. Nah, ini datanya ada di sini. Bahkan ini tersedia juga, nah ini DOI-nya. Nah, ini bisa nanti bisa kita ambil datanya. Nah, kita lihat tulisannya sebentar. Ini tentang student worksheet for distance learning based on scientific literacy. The topic coronavirus disease 2019, COVID-19. Nah, ini ya. Ini ternyata sudah banyak sekali disitasi oleh orang lain. Ya. Oke, kita kembali ke publish affairs-nya ini tadi. Nah, ini teman-teman, ini bisa kita dapati, walaupun belum selesai, sudah dapatkan 390. Nah, bagaimana hasil sedotan ini bisa dimasukkan di Mendeley? Nah, teman-teman bisa klik ini. Di Ctrl A saja. Jadi ini artinya di blok semua. Kemudian kita klik file. Kemudian save as ini. RIS itu adalah Research Information System. Kita klik ini ya. Jangan lupa ini pilihannya ada banyak. Kita pilih ini save results as RIS. Kita klik. Nah, kita beri nama misalnya nama ini kita simpan di ini saya punya file namanya POP Publish or Ferris. Nanti teman-teman bisa simpan di mana saja sesuai dengan folder yang diinginkan. Katakanlah ini literasi sains 2020-2021 misalnya. Kita klik save. Nah, ini artinya apa? Sedotan data kita itu sudah masuk sebagai file RIS. Ya, kita buka. Ini ada di folder namanya POP. Ini tadi mana tadi? Nah, ini literasi sains 2020-2021. Nah, hasil sedotan ini teman-teman, kita bisa masukkan di Mendeley. Nah, ini kan belum banyak nih. Tadi kan kita dapati sampai berapa tadi? Ada 390 yang sudah kita sedot. Sementara ini data di Mendeley saya ini sekarang baru ada berapa ini? Karena ini saya pakai akun yang baru. Ini baru 43 dokumen ya teman-teman. Ini silakan perhatikan di bawah. Ini baru ada 43 dokumen. Nah, hasil sedotan tadi kita bisa masukkan di sini. Tidak perlu entry manual satu persatu teman-teman. Ya, caranya bagaimana? Kita bisa gunakan langkah ini, file, kemudian import, klik ya, kemudian pilih ini, RIS, Research Information System, RIS. Nah, kemudian kita cari filenya tadi ada di POP. Nah, tadi kan ini ya, kita beri nama ini ya, Literasi Sains 2020-2021. Kita klik dua kali atau klik sekali terus kemudian open. Jereng. Nah, ini sudah masuk sekian banyak datanya. Ya, ada 390 tadi ya. Nah, 390 dokumen successfully imported. Nah. Begitu teman-teman. Jadi kita bisa menganalisis data
berdasarkan referensi, kita bisa menyimpannya, dokumennya, dan seterusnya. Nah, itu. Ini contoh yang tadi kita ngambil dari Google Scholar, gitu ya. Kita ambil dari Google Scholar. Nah, contoh yang lain misalnya, ini kita tutup saja ya. Ini kita klik di sini. Artinya ini sedutan pertama, ini kita hapus saja. Nah, kemudian kita bisa juga sedotannya itu campur, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Ya. Katakanlah misalnya kita nyedot dari datanya Scopus. Nah, ini. Kita nyedot dari datanya Scopus. Kita klik aja Scopus. Nah, berdasarkan apanya? Misalnya sekali lagi misalnya tentang literasi sains juga ya, misalnya atau yang lain. Katakanlah misalnya blended learning. Katakanlah blended learning, kita batasi saja supaya tidak terlalu banyak. Ini yang tahun 2021 saja. Ya, karena nanti kalau saya terlalu banyak atau terlalu panjang rentang waktunya, khawatirnya datanya terlalu banyak dan terlalu lama. Kita klik search. Oh ya teman-teman, karena Scopus tadi bintang 2, maka teman-teman harus mendapatkan API-nya. Nah ini. Karena saya tadi sudah pernah melakukan, maka permintaan API sudah tidak dibutuhkan. Tapi kalau pertama baru melakukan sedot data dari Scopus, teman-teman akan diminta untuk menggunakan API. Nah, API itu seperti apa? Nanti saya tunjukkan ya. API ya. Oke. Nah ini di tahun 2021 saja kita sudah mendapatkan 180. Ada 200 malah ya, 200 paper. Nah, ini citasi yang paling banyak, ini paper yang paling bagus. Ini bisa kita urutkan berdasarkan tahunnya, ya, bisa juga diurutkan berdasarkan ini peringkat pertama ya, bisa dari peringkat yang paling jelek misalnya. Ya, mulai dari yang paling jelek itu nomor urut 200 gitu ya. Ini hanya satu kali disitasi. Tapi kalau ini kita urutkan berdasarkan peringkat 1 dulu, paling bagus dulu, ini disitasi sampai 44 kali. Ini kita klik. Nah, karena ini ada tadi ada permintaan API tadi, maka ini kalau diklik tidak bisa langsung otomatis menuju ke tempat yang tadi kita minta, kecuali kita sudah login dulu. Ya, tapi datanya sudah berhasil kita sedot di sini. Nah, ini. Kemudian cara menyimpannya sama seperti tadi. Ini tinggal di file kita misalnya kita tidak ingin menyimpan semuanya. Berarti misalnya kita hanya simpan yang disitasi banyak orang. Misalnya ini nomor peringkat pertama sampai peringkat katakanlah 10 misalnya. Ini kita klik di sini kemudian kita klik save ya. Berarti kita hanya menyimpan tidak semuanya, tapi hanya 10 referensi yang baik-baik saja juga bisa. File, kemudian jangan lupa pilih yang Save Results as RIS. Oke, ini kita beri nama apa tadi, Blended Learning. Oke, kita klik Save. Oke, nah kita cek di POP blended learning. Nah ini ya, sudah masuk. Nah sekarang kita masukkan di Mendeley kita. Caranya sama seperti tadi ya. Kita tinggal file, kemudian import, kemudian RIS. Nah ini blended learning. Kita klik dua kali, klik-klik. Ya, di bawah sudah tertulis 10 dokumen successfully imported. Karena tadi kita hanya menyimpan 10 saja. Apakah ini sudah betul-betul bisa digunakan? Kita cek saja. Ya, ini misalnya mechanical performance dan seterusnya ini kita gunakan sebagai referensi ya, apakah sudah bisa? Kita gunakan sebagai referensi di Word. Ya, kita cek aja, kita praktekkan. Nah, ini kita nulis kemudian kita menggunakan referensi tadi. Katakanlah ini di akhir kalimat, insert citation. Kita copy tadi judulnya. Nah ini judulnya sudah masuk. Kita klik OK. Nah, ini kan mu ya. Kita lihat di sini, di daftar pustakanya belum ada mu. Kita klik OK.
Nah, sekarang Mu sudah masuk. Nah, sudah lengkap informasinya. Kita ingin masukkan beberapa, ya tinggal sama seperti tadi. Insert citation, kita go to Mendeley, kalau kita masukkan beberapa, ya, misalnya ini, kemudian ini, kemudian lompat sana, apa namanya, ini, kemudian lompat ini, kemudian ini, ya berarti 4, kita tinggal klik site, nah ini sudah 4 referensi yang kita masukkan di tulisan yang terakhir ini. Sudah otomatis di bawah sudah masuk di daftar pustaka. Nah, begitu teman-teman, sebetulnya masih ada satu lagi saya ingin menunjukkan, tetapi karena waktu ini sudah cukup siang, yaitu bagaimana kita memetakan penelitian-penelitian yang sudah pernah dipublish oleh orang lain. Nanti teman-teman bisa coba sendiri pakai fast viewer. Jadi pakai fast viewer, misalnya ini ya, fast viewer. Mana saya kok lupa. First viewer. Loh, kok lupa ya. Oke, nanti barangkali di kesempatan yang lain kita bisa bahas tersendiri untuk yang first viewer. Saya kira itu teman-teman untuk memantik saja supaya teman-teman itu tambah semangat untuk mencari referensi, ternyata mudah gitu ya. Untuk nyedot data juga mudah gitu ya. Bisa eksplor lebih lanjut, dan saya yakin teman-teman kalau sudah masuk di dalamnya bisa otak-atik, bisa mendapati sesuatu yang lebih daripada yang sekedar informasi saya sampaikan pada pagi hari ini. Karena pagi hari ini sifatnya hanya apa namanya, memberikan trigger saja untuk teman-teman. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Pak Bowo yang telah memaparkan materi yang sungguh luar biasa ya. Banyak informasi-informasi baru yang saya dapatkan, saya pribadi dapatkan ya, begitu juga pasti dengan teman-teman yang lain. Nah, oleh karena itu, karena sudah berakhirnya pemateri dari Pak Bowo, maka dipersilakan kepada teman-teman mungkin yang ingin mau bertanya, boleh bertanya melalui chat Zoom atau grup WA, atau bisa langsung menanyakan secara langsung ya, bisa raise hand. Oke teman-teman. Itu ada Ibu Puji Astuti yang sudah raise hand, Mbak Suci. Hah? Ada Ibu Puji Astuti yang sudah raise hand. Oke, kepada kepada Ibu Puji Astuti dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Suci atas waktunya. Iya. Terima kasih Pak Bowo atas materinya yang pagi ini benar-benar memberi semangat Pak. Jadi jujur kemarin coba cari referensi tentang etnobotani belum dapat banyak memang. Tapi dengan yang terakhir tadi ya Pak, yang terakhir tentang publish and or perish tadi, cara menginstal aplikasinya tersebut bagaimana Pak? Itu menarik banget karena langsung ketemu banyak sekali. Ya gitu aja Pak. Kalau Mendeley insya Allah sudah. Oke, terima kasih kepada Ibu Puji. Ini Pak gimana, mau apa langsung kita jawab atau kita kumpulin pertanyaan dulu Pak? Sama tuh. Ya silakan aja, saya jawab satu persatu juga boleh. Oke, ya. Mungkin langsung dijawab aja Pak ya. Jadi Ibu Puji tadi menanyakan bagaimana cara menginstal publish or perish Pak, karena beliau sangat tertarik dengan hal ini, seperti itu. Ya. Baik, itu terima kasih pertanyaannya Bu Puji, dan mudah-mudahan ini juga sekaligus memberikan semangat untuk yang lainnya yang pada pagi hari ini berkesempatan hadir. Sekali iya, lagi Pak. Ini hanya pemicu ya teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman masuk nanti bisa eksplor jauh lebih jago daripada saya. Sebetulnya gampang Bu, sama seperti aplikasi-aplikasi yang lain kita cari. Ya, saya coba share screen ya. Nah, ini kita bisa, kalau misalnya enggak tahu ya cari aja dari Google ya.
cari aja dari Google, publish, atau kita ketikkan Google dulu ya, Google, kita ketikkan publish or perish download, ya ini sudah ada publish or perish download. Nah kita klik ini, alamatnya di sini, herzing.com Bapak Ibu, ya Bu Puji nanti bisa klik di sini, herzing.com. Nah dari sini saya kopikan di anu ya, saya kopikan di chat ya, mana chatnya? J Pak. Nah, oke nanti tinggal cari di situ alamat untuk downloadnya. Oh ya. Nah ini download publish or ferris installer for Windows, ini tinggal diklik. Nah nanti ini akan terdownload, simpan berkas atau apa namanya, save as apa, simpan kemudian tunggu dulu di download, nanti kalau sudah di download kemudian diinstal. Nah sama seperti yang lainnya, biasanya nanti akan diminta untuk membuat akun ya, ikuti saja nanti apa namanya tahapan-tahapannya. Oke, ini saya stop saja karena saya sudah punya POP di sini di, nah ini di POP setup. Ini tinggal diklik aja nanti, nah, tinggal diikuti yes dan seterusnya. Udah begitu aja Bu, gampang. Jadi intinya mudah sekali. Tadi linknya sudah saya berikan, silahkan download ya, sesuai dengan apa namanya jenis laptop atau komputernya masing-masing. Saya kira itu, semangat Bu Puji, nanti tinggal sedot-sedot data aja nanti ya. Ye. Kalau yang terkait dengan pemetaan tadi bagaimana ya Pak? Misalnya dengan ada banyak referensi sekitar 300 atau berapa, dari situ tadi Pak Bawa menjelaskan kita bisa memetakan apa saja yang sudah pernah diteliti sehingga kita mengembangkannya di yang mana. Begitu bagaimana Pak? Ya, itu pakai software namanya FastViewer Bu. Oh tadi ya. Ya FastViewer tadi saya sebetulnya sudah install kok nggak muncul ya. Iya tadi belum muncul. Di mana ya saya nyimpannya? Nah ini di FastViewer. Ini kebetulan saya sudah install, nanti Bapak Ibu bisa buka alamat ininya fastviewer.com. Mohon maaf Pak, izin share belum screen. Di share screen. Oh, sorry, Masya Allah. Ya saking semangatnya ini. Ya, jadi saya sudah install Bapak Ibu, nanti bisa buka ini fastviewer.com. Ini yang tadi publish or perish. Nah, kalau sudah nanti dibuka. Jadi kalau kita ingin memetakan apa namanya hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, kita bisa klik ini. Jadi FastViewer-nya kita buka. Ini sementara saya tutup dulu ya, saya ulangi. FastViewer saya tutup ya. Nanti Bapak Ibu setelah download tinggal klik ini FastViewer. Ya, kita tunggu dulu. Nah ini setelah terbuka, nah tadi data RIS tadi yang akan kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita sudah punya referensi di Mendeley, ini juga bisa Bapak Ibu. Misalnya kita ingin memetakan sekian banyak referensi yang berkaitan dengan hal tertentu misalnya. Misalnya ini, katakanlah ini saya blog
sampai segini ya. Nah, ini bisa kita simpan yang kita blok ini. Ini kan ada 443 dokumen itu yang di bawah itu. Yang saya pilih apa yang ada di Mendeley saya. Bisa dari Mendeley, bisa dari kita nyedot data tadi gitu ya. Nah, misalnya ini saya ambil dari yang Mendeley. Ini kita klik file. Kemudian export. Kita export sebagai ini RIS. Kita export sebagai RIS. Katakanlah misalnya koleksi artikel tentang apa ya? Tadi kebetulan nggak milih ya. Koleksi artikel literasi sains misalnya. Kita klik save ya. Jangan lupa ini simpannya sebagai RIS. Sebagai RIS kemudian kita save. Jadi referensi yang sudah kita punyai di Mendeley ini kita simpan sebagai RIS dari banyak artikel yang tadi kita punya. Nah, kemudian kita klik create. Kemudian misalnya di sini ada tiga pilihan, create a map based on network data. Ini artinya kita berdasarkan pada jaringan data. Yang kedua, pada data bibliografik. Misalnya, kemudian yang ketiga, create a map based on text data. Misalnya ini ya, kita pilih yang ketiga. Kita klik next. Ya, kemudian read data from ini. Karena tadi kita nyimpan dalam bentuk RIS, maka kita pilih yang ini, read data from reference manager files. Kita simpan yang ini, kita pilih yang ini, kemudian kita pilih next. Kemudian kita cari filenya. Tadi ada di, saya tadi simpan di, POP ya. Koleksi artikel literasi sains. Oke, kita pilih. Kemudian next. Nah, apakah berdasarkan title, abstract, abstract field, dan seterusnya. Ya, misalnya ini berdasarkan title dan abstract-nya. Kita klik next. Apakah ini full counting gitu ya. Kemudian next. Nah, ini number of occurrence itu artinya berapa banyak di situ yang sudah disitasi atau di apa namanya dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau ini kita masukkan 7 artinya yang kita petakan yang sudah di apa namanya 7 saja. Kemudian kalau 1 artinya 1 pun kita petakan. Misalnya ini 1 pun kita petakan gitu ya. Kemudian kita klik next. Oke, kemudian next lagi. Next. Nah, ini ada apa namanya occurrence-nya ada banyak sekali di sini. Kemudian finish. Yes. Kita tunggu dulu. Nah, ini. Jadi tentang literasi sains itu ada banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya berkaitan dengan pembelajaran itu sendiri. Ini yang besarnya. Kemudian online citizen science, kemudian ini case study pada pendidikan tinggi dan seterusnya. Ini ada di apa namanya? Warnanya ini nanti akan menunjukkan pola hubungannya. Kemudian ini local wisdom, ini kearifan lokal. Nah, ini bisa kita juga lihat kalau ini kan network visualization-nya. Jadi ini keterkaitannya antara online citizen science dengan learning, dengan pembelajaran. Kita bisa lihat juga berdasarkan overlay visualization-nya. Bisa juga density-nya. Nah, artinya semakin warnanya menuju ke merah itu semakin gelap, apa namanya? Semakin banyak diteliti oleh orang lain. Jadi kalau kita mau melakukan penelitian itu pilih yang warnanya masih apa namanya agak gelap gitu ya. Nah, nanti ini ada pembahasan khusus ya Bapak Ibu sebenarnya. Jadi ini cara memetakannya. Oke, saya yakin nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri dari apa yang saya sampaikan ini.
Mudah-mudahan sebagai penambah semangat untuk bisa cepat selesai. Saya berharap semuanya bisa lulus sebelum semester 4 berakhir. Amin. Terima kasih, Pak. Ye. Amin. Monggo. Pak, ini selanjutnya nih ada pertanyaan dari Mbak Nina Hardiana. Ya. Beliau ingin bertanya, ketika import referensi bentuk RIS ke Mendeley, apakah sudah langsung ada PDF-nya, Gih? Terima kasih. Ya, bisa ya, bisa tidak. Ya, bisa ya, bisa tidak. Jadi misalnya begini, saya contohkan. Misalnya ini karena tadi kan saya pakai Mendeley saya yang baru. Ini saya pakai Mendeley saya yang baru, akun Mendeley saya yang baru. Nah, saya sudah punya Mendeley yang lama yang sudah ada PDF-nya. Ini tadi kan belum ada PDF-nya. Ini PDF-nya nanti gampang, nanti tema berikutnya barangkali ya, pada saat kita ada kesempatan lagi. Ini saya contohkan, ini saya keluar dulu. Saya keluar dulu dari Mendeley. Share screen ya. Oke, ini saya lupa ini maksudnya. Atau saya tunjukkan dulu ini ya. Oke, ini referensi saya yang ada sebagian yang belum ada belum ada PDF-nya. Bentar ini. Jadi di RIS itu nanti bisa ada yang bisa ada PDF-nya, ada yang belum ada PDF-nya. Tergantung apa yang sudah kita simpan. Sebentar, ini masih membaca. Nah, seperti ini kan belum ada PDF-nya ya. View, kemudian so document details, ini kan belum ada PDF-nya. Nah, saya akan keluar dulu file, kemudian saya send out. Nah, kemudian saya akan masuk dengan akun Mendeley saya yang lain. Mudah-mudahan tidak salah maksudnya. Aduh, salah. Saya lupa ini. Oke. Ini saya menggunakan akun Mendeley yang lain yang di situ sebagian besar sudah ada PDF-nya. Ya. Misalnya ini ya yang sudah ada PDF-nya. Nah, ini saya akan simpan sebagai RIS lagi. Ya, saya simpan sebagai RIS. Ini saya klik, misalnya saya simpan sampai di sini. Klik, kemudian tekan tombol shift, klik lagi ada di sini, the scientific process ini. Ya, kemudian ini kita file, kemudian export. Nah, ini cek PDF ya, PDF misalnya. Sebagai RIS, ya. Cek PDF ya nama filenya, kita ingat saya simpan di folder namanya POP, kemudian kita klik save. Oke, ini saya menggunakan akun Mendeley saya yang berbeda. Saya akan keluar, sign out dulu,
Nah, kemudian saya akan masuk dengan akun yang berbeda. Oke, nah kita lihat, kita buktikan tadi yang cek PDF, file, kemudian import dari RIS, ini yang cek PDF, kita klik. Ya, 12 dokumen sukses. Nah ini, yang di blok warna biru ini sudah sekalian ada PDF-nya. Ya, begitu ya Mbak Suci untuk Mbak Nina. Terima kasih. Jadi tergantung data yang kita simpan tadi sudah ada PDF-nya atau belum ya. Nanti barangkali di kesempatan yang lain kita akan lebih perkaya lagi dengan keterampilan-keterampilan untuk itu. Oh ya, tadi belum dibuktikan ya, yang ada PDF-nya muncul apa enggak ya? Ini yang masih berwarna biru ini ya. Misalnya ini kita buktikan. Mohon maaf Pak, share screen-nya lupa. Oh. Dari tadi anu ya, mati oh, tadi, share screen-nya. Tadi udah. Oke, okay, tadi ya, hidup. Ya, sorry. Share screen. Nah, kita buktikan ini tadi yang sudah ada PDF-nya yang kita impor dari RIS. Nah, kita klik di sini. File PDF-nya. Nah, sudah muncul. Begitu. Terima kasih Mbak Suci untuk Mbak Nina. Saya stop share lagi ya. Ya Pak, baik. Terima kasih atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Mbak Nina yang telah bertanya ya. Oke, selanjutnya mungkin masih ada satu lagi pertanyaan. Mungkin nih Pak ada pertanyaan titipan dari Mbak Meika. Apakah ada batasan data di Mendeley untuk apa memasukkan data itu ada batasannya enggak Pak kira-kira? Lalu tadi kan yang dipaparkan hanya mengutip mengutip jurnal ataupun artikel. Nah, kalau misalkan dari website kita mengambil data dari website itu seperti apa, Pak? Misalkan nanti mungkin kita mau ngambil data dari cnn.com, itu bisa nggak sebenarnya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi untuk Mendeley itu batasannya adalah kapasitas, ya. Saya lupa maksimal berapa ya, tapi kalau teman-teman hanya mau menyelesaikan tesis sampai dengan disertasi S3 itu insya Allah masih cukup ya. Saya lupa batasan maksimalnya, saya buka di sini ya. Apa ya? Ada di mana ya informasinya? Oke, saya share screen dulu ya, saya lupa. Oke. Benar, ada batasannya, tetapi sangat besar kapasitasnya untuk Mendeley. Ya, kalau hanya sekedar untuk menyelesaikan tesis itu sudah sisa banyak ya, tesis bahkan sampai pada disertasi nanti kalau mau lanjut S3. Sebentar, di mana ya lokasi informasinya? Saya lupa, mungkin ada teman-teman yang tahu nanti bisa ini ya, bisa memberikan informasi untuk kita semua batasan maksimalnya berapa ya. Kemudian untuk yang data dari website sangat bisa. Jadi Mendeley ini kan memfasilitasi banyak sekali jenis referensi ya. Misalnya kita mau add entry manually. Nah, ini kan kita bisa lihat dari sini. Type of apa nama source-nya ini bisa kita lihat ya, ada book, ada book section, ada komputer program, ensiklopedia dan seterusnya ya. Kemudian ada ini web page. Nah, ini kan web page ada ini. Nah,
macam-macam. Jadi tergantung apa yang mau kita masukkan. Ya. Jadi bisa, Mbak. Ya, bisa web page, bahkan bisa working paper, kemudian bisa television broadcast, kemudian bisa statuta, bisa laporan penelitian, bisa koran, bisa majalah, ya. Bisa, ya, prinsipnya. Bahkan bisa film gitu ya. Bahkan audio sepertinya juga bisa. Ya, kita lihat di situ. Ya, film ya, kalau film ada komputer program. Ya, bisa Mbak Suci. Baik, Pak. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ya, Mbak Meika. Berarti luar biasa sekali, Pak, ya, kelebihan dari Mendeley ini. Mungkin sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi, Pak. Mungkin bisa kita akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Ya, tadi sudah banyak sekali pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Bowo, yaitu bagaimana pengertian dari sitasi, lalu bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan referensi dengan aplikasi yang memudahkan kita dalam penyesuaian gaya penulisan seperti apa, AMA, ya. Lalu kita bisa mengetahui tadi manajemen sitasi dengan menggunakan Word, bagaimana kita mengelola publish or perish ya untuk menyedot data-data. Nah, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa berkah dan memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk kita tentunya dalam penyusunan atau penulisan karya ilmiah kita ya untuk mas-mas dan mbak-mbak yang lagi proses skripsi maupun tesis seperti itu. Nah, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memaparkan materi hari ini dan tentunya juga kepada teman-teman panitia yang telah mensukseskan acara kita pada hari ini dan juga pada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Dan mari bersama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk teman-teman yang dari S2 Pendidikan Biologi mohon bulan ini atau awal bulan depan bisa dijadwalkan untuk kegiatan ilmiah lagi ya, Mbak ya. Entah nanti bentuknya apa gitu ya. Monggo narasumber bisa dari internal, bisa dari teman-teman sendiri, bahkan yang penting kita hidupkan suasana akademik. Saya kira itu. Terima kasih atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dari saya juga kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bu. Sama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mbak Suci. Terima kasih Mbak Suci. Iya.